masyarakat pencinta sepeda, khususnya sepeda jalan. Hari ini aku akan berbagi trik untuk mengatasi untuk membuat sepeda jadul dengan grup set yang ori, tapi gimana caranya biar nggak terlalu berat dan biaya customnya nggak terlalu mahal. Gimana caranya kawan-kawan, terus tonton video saya. Dan jangan lupa kalau emang channel ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, tolong dibantu subscribe-nya. Nanti pertama-tama saya ini akan melakukan pembongkaran kaset sprocket 7 speed untuk sepeda Marine Morewood. Sepeda Marine Morewood ini kan masih menggunakan kaset 3x7 dengan terasi di depan itu 28-38 dari 48. Nah, sedangkan dengan di bagian kaset belakangnya ini memakai rasi 13-30, kalau nggak salah, kalau nggak 30 sih sampai 28 lah. Nah, kawan-kawan yang pecinta sepeda jadul yang pengen ori pasti sayang kalau untuk membuang yang kayak gini. Nah, opsinya dari sini nggak salah. Opsinya pun untuk pakai sepeda ini di wilayah Bandar Lampung lah, khususnya karena Bandar Lampungnya kan terlalu banyak tanjakan. Nah, opsinya saya akan tambah dan ada yang akan saya kurangi di bagian chainring di sini. Nanti di bagian rasio-rasio tertentu yang bisa kita kurangin, itu kita kurangin. Nah, saya akan nambah dengan chainring 34T. Gimana caranya? Kaset ini harus kita bongkar dulu. Bongkarnya itu kita harus buang pinnya ini dulu nih. Pinnya ini kita copot dulu, nanti kita pisah satu-satu. Setelah kita pisahin semua, baru kita masukkan ini di bagian belakang. Seperti ini. Nah, nanti rasio mana yang bisa kita ambil itu mungkin bisa di rasio 18 atau di rasio di bawahnya mungkin 16. Cara kerjanya contoh. Sekarang ini udah bisa kita lepas rangkaian kaset sprocketnya. Lupa tadi ngasih catatan. Tadi yang saya gerinda, pennya ini di bagian dalam. Kenapa di bagian dalam? Biar lebih aman kalau misalkan pen ini terus dipakai. Ini kan di sini nggak kita gerinda. Kalau misalkan ini nanti saat dipasang ini kan ketutup si pennya. Kalau misalkan yang kita punya bagian luar, si pen ini nanti bisa misalkan posisi lepas ini bisa masuk ke ini bagian jari-jari ya, di bagian jari aja. Nah, ini udah mulai tak rangkai. Ini yang tak lepas di chainring yang nomor berapa ini? Nomor 20 kalau nggak salah. Nah, ini di chainring 23. Nah, dari yang 23 1, 2, 3, 4, 2, 3. Terus langsung naik ke 30. Nah, dari 26 berarti 26, 30. Nah, jangan lupa spacer. Spacer hampir lupa. Jangan lupa spacer. Spacernya juga jangan kebalik. Nah, ini terus 30T. 30T. Kita paskan dulu. Namanya apa ya tadi? Oh, ini salah. Nah.
set. Aduh, enggak. Spacing lagi. Agak susah. Nah, ini sekarang udah putih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita masukkan lagi. Agak susah. Ketok sedikit. Ini kalau bisa jangan sampai diganti dengan dengan kaset yang lain yang berbeda speednya. Misalkan 7 ya harus dimasukin dengan spacer 7 speed. Kalau nanti dimasukin dengan spacer yang beda speednya, nanti tarikan shiftingnya bisa bermasalah dengan nafas. Naik ke 34 nih yang kita ganti. Jadi kita korbankan satu kaset yang kecil, kita naikin kaset yang besar. Kita masukkan kaset broken. Nah, ini jadinya tinggal kasih ke loading terakhir. Spacer lebih pada ini mata 13 nya baru kita pasang. Ini hasilnya kawan-kawan. Jadi sekarang rasionya berubah jadi 13, 15, 19, terus naik ini ke 23 ya kalau nggak salah ya. 23, terus 28, 30, dan yang terakhir 34. Nah yang berapa rasio ini? Rasio 19 yang saya ini nggak ambil. Tapi setelah itu selera sih, tergantung selera kawan-kawan. Ini nanti tinggal bagian mana yang bisa dihapus, bagian mana yang bisa diambil. Nah itu tinggal penyesuaian mainnya kita tuh di mana. Kalau ini, kalau aku sih tetap main di medium itu tetap dipakai, dan di tengah dari medium ke bawah itu dipakai saat kita main di datar. Dan ini hanya untuk opsi untuk tanjakan. Jadi bagian apa ya, dari tengah-tengah ya yang saya ambil. Itu aja kawan-kawan opsi upgrade yang murah untuk sepeda jadi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau ada manfaatnya, dukung channel saya dengan cara mensubscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di trik-trik berikutnya. Salam sepeda, salam Irin Bike.